Dan aku juga akan sharing kunci dari kecepatan makeup ini ada di salah satu produk makeup. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan sharing ke kalian my 10 minutes makeup. Jadi bagi kalian yang pengen buru-buru ke kampus atau ke tempat kerja atau mau kemanapun gitu kan, kalian judulnya buru-buru, itu bisa kalian gunakan step-step makeup seperti ini. Dan looknya seperti ini, hasilnya gak kelihatan makeup 10 menit ya gak sih? Dan aku juga akan sharing kunci dari kecepatan makeup ini ada di salah satu produk makeup. Itu yang paling aku cinta banget, aku akan share. So yeah, let's go ahead and get started. Jadi sebelum aku makeup, yang pasti kalian harus sudah pakai skincare rutin kalian. So langsung aja kita mulai my 10 minutes makeup ala Viani. Yang pertama-tama, aku selalu menggunakan sunscreen acne untuk melindungi kulitku dari paparan sinar matahari. Dan yang harus kalian tahu, penggunaan sunscreen itu jangan irit-irit banget, karena kalian harus mengoptimalkan penggunaan sunscreen untuk melindungi kulit kalian. Selanjutnya aku menggunakan concealer untuk menutupi dark circle aku dan juga bekas jerawat aku. Penggunanya di sini biasa aja menggunakan tangan karena menurut aku dia lebih nyerap ke muka. Next, aku menggunakan Precious Powdery Cake dari Ines. Ini terbaik banget, pemirsa. Aku akan jelasin detailnya di akhir video ini. Next, aku menggunakan Milani Baked Blush. Aku benar-benar suka banget sama baked blush ini karena highlighternya yang dia hasilkan itu benar-benar cetar banget. Dan warna dari blushnya juga nggak begitu lebay, natural banget. Dan karena aku double chin, jadi aku menggunakan shading dari Minuet Palette. Ini benar-benar pigmented banget, benar-benar bikin double chin aku nggak kelihatan. Kemudian untuk bagian alis, aku menggunakan Maybelline Fashion Brow. Ini aku menggunakan pomade-nya aja, karena alis aku menurut aku udah tebal, jadi aku gunain tipis-tipis aja. Kemudian aku hanya membingkai alis aku, dan kemudian di blend. Dan untuk highlighter, aku menggunakan Minuet Palette juga sebagai highlighter aku yang shade OD. Aku menggunakannya di tulang pipi aku, di tulang hidung aku, terus yang dekat mulut nih namanya apa, aku nggak tahu, dan kemudian juga di dagu. Dan juga di bawah alis. Kemudian untuk maskara, aku menggunakan maskara dari Catrice. And for my lips, aku menggunakan lip cream dari Wardah yang See You Late. And last but not least, aku menggunakan setting spray dari Pixi. And let's see. Yeay, we got it! Dengan waktu 9:47 menit. Yes! Udah dapat makeup look seperti ini, cocok banget buat daily dan juga bagi kalian yang gak pengen lama-lama makeup gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen buru-buru gitu kan, mau kampus, mau pergi atau gak mau kerja, atau misalnya bangunnya kesiangan, mau kemana aja, itu bisa menggunakan daily look seperti ini, stepnya seperti ini, cuman memakan waktu kurang lebih 10 menit aja, kalian udah langsung bisa memiliki hasil makeup seperti ini. So,
This is my 10 minutes makeup look. I think it's lit. Jadi kunci dari kecepatan makeup ini adalah bedak Ines ini sangat benar-benar ampuh banget untuk mengcover bekas jerawat, terus mengcover dark circle. Terus juga mengcover dark circle juga. Ini benar-benar nolong banget bagi kalian yang buru-buru. Jadi nggak harus pakai foundation, harus ngeblend segala macam. Ini benar-benar udah ngecover banget. Ini harganya murah banget, cuma 72.000. Kalian bisa beli di toko dandan atau juga kalian bisa beli di counter-counter Ines seperti di mall-mall atau nggak plaza-plaza. Tapi so far sih aku ini belinya di toko dandan. Dan refillnya tuh sekitar harga 49.000. Ini aku baru aja beli kemarin. Refillnya harga 49.000 dan sama tempatnya itu 72.000. Murah banget, ini bener-bener ngebantu kalian banget. Parah, ini hasilnya pigmented banget. Orang yang aku rekomendasiin pakai ini tuh semuanya cocok. Orang tuh ngiranya aku pakai foundation, padahal enggak sama sekali. Daily-nya aku selalu pakai ini, mau makeup kemana aja aku selalu pakai ini, mau makeup formal dan segala macam. Karena aku orangnya nggak betahan gitu kan sama foundation. Nah, karena dia ini nahan minyak banget, jadi cocok banget di kulit aku yang sangat berminyak. So, yeah. Itu dia kuncinya. And I hope you enjoy this video. And please like, comment, and share this video. And also please subscribe me if you wanna see more videos like this. So, bye-bye!